berada di bangku cadangan atau bahkan tidak bermain di Opaulit. Kali ini ia kembali lagi bermain di permainan reguler dan umpan itu diberikan lagi kepada Novan Sasongko. Umpan kita kotak penalti. Dua pemain tadi ada Michael Essien dan juga bola dia melambung, heading dan masuk. Simalkan umpan Sahrian Abimanyu melengkung umpan Sahrian. Bilang dan peluang free header. Dan sangat mudah sekali ditanduk oleh Manu dan sangat baik melengkung. Boom. Bam! Dua kali. Semakin menyerang, ya semakin terbuka ya defense dari PSIS. Ya, Abi, umpan membelah lautan yang begitu sempurna tadi, tetapi masuk. Vietnam, Thailand, kemudian Singapura harus merebutkan dua tempat untuk bisa mereka masuk ke babak semifinal. Umpan langsung ke gawang dan oh! Cek lagi ke Jordania, Agung Supri. Iya. Sebuah proses yang sangat cantik.
Kembali lagi, kali ini berbahaya. Abimanyu ambil bola, dia jabret! Abi! Vamos, 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 vamos! Alumni dari Spanyol yang mampu menjadi bintang muda. Dalga, karena dia adalah pemain U19. Inilah dia, bintang baru Abimanyu. Vamos! Bombastis gol dari Abimanyu sebagai pemain berusia muda tapi memiliki kepercayaan diri untuk melakukan shooting direct, tendangan pisang Mama dari Abimanyu. Lutfi lagi memainkan ritme, kita harus menuju lagi kepada Abi. Abi masih mengirim bola, Abi dengan kaki kirinya. Abi umpan 1-2, Abi cukup baik. Abi sebuah tusukan antisipasi dari para pemain Thailand. Iya, ini pergerakan yang manis, yang sangat baik dari anak Banjarnegara. Seperti biasa, Abi dalam keadaan timnya mengalami kebuntuan. Tadi wasit menyatakan Abi kali ini balikan lagi kepada Witan Sulaiman. Abi menggiring bola menuju menusuk dan melakukan gerakan cepat agar kotak terlebih.